Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah, Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satu pun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pada semua saudara-saudara kaum muslimin, para mujahidin di seluruh tanah air, inilah saksi bagi umat Islam seluruh Indonesia. Persiapan kafan para mujahid, para syuhada yang telah gugur di medan jihad dalam mempertahankan keselamatan dan keamanan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Husin bin Syihab. Dan inilah saksi di antara kita. Jika kita diam, maka perlu dipertanyakan dalam hati kita. Mungkin ada kekeliruan, mungkin ada satu hal yang mati di dalam hati kita. Mari bangkit. Bangkit untuk selalu tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ish kariman aw mut syahidan. Hiduplah mulia dengan akhlak yang mulia atau meninggal dalam keadaan syahid. Kalian duluan sebagai syuhada, kami menjadi saksi. Kalian syuhada. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'allahu jannata ma'wahu. Kami yakin kalian tetap hidup dengan rizki yang tetap ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun insyaallah kami akan menyusul. Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Balasan Allah pasti ada. Balasan Allah pasti akan Allah lakukan. Semoga pada saatnya kami pun menjadi syuhada. Selamat jalan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.